رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا Maka macam mana merdeka? Merdeka itu dikata, maka keluarkan dirimu supaya tercapai maka merdeka, seperti kata Syekh Abi Madian radhiyallahu anhu, tapi dengan syarat berzikir. Kalau tak berzikir tak sampai gitu. Banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya ma wasala ila sarihil hurriyah, seseorang itu takkan sampai martabat merdeka yang sebenarnya. Hurriyah merdeka, sarih sebenar-benar. Ma wasala ila sarih hurriyah, tidak sampai seorang kepada kenyataan merdeka, bermaksud benar-benar merdeka. Man alaihi, man orang yang ada atasnya itu, min nafsihi baqiyah, yang tinggal daripada dirinya. Mana ada lagi dia merasai dirinya. Masya-Allah. Sebab tu ada ulama besar yang bernama Syekh Arsalan. Syekh Arsalan ada kitab yang dinamakan kitab Tauhid Arsalan. Ni wali besar di Syria, Damsyik, tak salah, Dimash. Yang mana makam dia tengah-tengah jalan raya. Boleh tanya Tuan Guru Google. Tulis tu, Syekh Arsalan. Atau makam Syekh Arsalan. Dia akan tunjuk makam dia tengah-tengah jalan raya. Jadi kerajaan, bila buat pembangunan, bila ada kubur-kubur lama, dia akan alih. Jalan raya pembangunan dia akan alih. Jadi tengah-tengah bandar raya tu ada satu makam Syekh Arsalan. Maka pemerintah nak alih, tak boleh nak alih. Makam dia tak boleh nak alih. Bila nak alih mungkin dia tolak tu wasah, melotup dan sebagainya. Maka akhirnya makam tu dibiarkan tengah-tengah jalan. Jadi kalau kita gajin search dekat internet tu, kita akan nampak makam dia tengah-tengah jalan raya. Macam tu. Syekh Arsalan, wali besar. Maka dia ada satu kitab daripada Tauhid Arsalan. Masya Allah. Dalam itu menceritakan tentang apa yang kita sebut ini. Maka martabat merdeka itu adalah mengeluarkan mengeluarkan dari dirinya sendiri. Apabila seseorang itu mengeluarkan dirinya daripada dirinya, apa jadi ketika itu tuan-tuan? Ketika itu kita akan melihat kita tidak memiliki apa-apa pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kita milik Allah, solat kita milik Allah. Maka ketika itu yang disebut oleh para ulama tasawuf al-faqir ila Allah. Mereka merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala sebut hakikat kita macam tu. Kita yang perasan, kita dia yang apa kita kata, kita dia yang perasan kan tu orang. Allah taala dah sebut dalam Quran, antumul fuqara'u ila Allah. Dalam Al-Quran Allah taala sebut apa? Antumul fuqara'u ila Allah. Kita yang tak sendiri. Kita dia yang tak sedari. Allah Ta'ala dah sebut dah, antumul fuqara. Fuqara ni apa? Buka kamus. Apa maksud fakir? Apa beza miskin dengan fakir? Miskin ada duit tapi tak cukup. Fakir ni memang sengkek sesungguh. Memang tak ada sesungguh. Itu fakir namanya. Kalau miskin ada tapi tak cukup. Tapi kalau fakir, fakir ni tak ada langsung. Itu maksud fakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala gola kita ni fakir. Kita ya rasa kita ni hebat. Sedangkan Allah Ta'ala kata kita ni fakir. Jadi bila kita tak rasa kita fakir, kita yang salah. Kita yang bersalah. Kita yang perasan sesuatu yang tak ada pada diri kita.
Bermaksud kalau makna yang lain, kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Sebab sebatah Tuhan bagi tahu lah kita ni fakir, kamu tu fakir. Maka bersifatlah dengan sikap fakir ataupun rasalah diri kamu tu fakir. Kamu tu fakir, rasakanlah diri fakir. Ni rasa macam-macam lah. Sebab itu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut lawan kepada fakir. Dalam ayat Tuhan sebut antumul fuqara ila Allah, kamu tu fakir. Fakir apa lawannya? Lawannya ghani, kaya. Fakir lawannya kaya. Merasai fakir itu memang hakikat diri kita. Kalau kita rasa fakir, itu hakikat diri kita. Bila kita rasa kaya, itu bukan diri kita sebenar. Bila kita rasa kaya, kita dah pakai sifat yang bukan sifat kita. Kita dah mengada-ngada. Allah Ta'ala sebelum Quran, kita dah mula dah mengada-ngada. Orang tu tusin tak ada. Baju pinjam, spendak tu pinjam, seluar pinjam, motor pinjam. Layak ke dia berasa ada apa-apa? Tak layak. Dia kena rasa rendah diri. Walaupun orang tengok, lawa motor kau, dalam hati dia motor pinjam. Lawa seluar kau, dalam hati dia seluar pinjam. Orang tak tahu sebenarnya. Sebenarnya saya ni orang paling sengkek saya dah. Tapi orang tengok baju lawa, seluar lawa. Tapi kalau orang tahu diri, maka mengenah diri dia. Walaupun orang puji dia. Sebab dia tahu diri. Orang tak tahu diri, dah lah seluar pinjam, seluar dalam pinjam, motor pinjam. Macam dah dah, buat motor. Orang memuji, lawa motor kau? Memang lawa, kata dia. Tak sadar diri betul. Sepatutnya dia kena tahu diri. Jadi kita ke mana kita merasai fakir, itu yang sebenar dia, hak kita. Apabila kita rasa kaya, kita dah mula mengada-ngada dan kita dah mula melampau-lampau, maka Allah Ta'ala sebut orang yang rasa kaya adalah togo. Togo. Togo ni sifat Fir'aun. Idhab ila Fir'aun fa'innahu togo. Ketika mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah pergi dakwah kepada Fir'aun, apa sifat Fir'aun? Togo. Melampau-lampau. Idhab ila Fir'aun fa'innahu togo. Wahai Musa, pergi kepada Fir'aun. Dah melampau-lampau dah tu. Apabila orang tu rasa kaya yang bukan hak dia, maka Allah Ta'ala gelar juga orang ni telah togo. Dah melampau-lampau. Maka Allah Ta'ala berfirman, innal insana layatogo. Manusia itu dah melampau-lampau. Arra'ahu staghna. Bila dia nampak diri dia kaya. Apa maksud kaya? Kaya lawan fakir. Apa maksud fakir? Masuk fakir, dia tidak memiliki apa-apa pun, hatta amal pun bukan milik dia. Maka inilah orang yang buana-buana berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para ulama tasawuf gitu. Merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala.